Ya, selanjutnya saudara Muandes Darmawan di Syukur. Katanya di silakan. Sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sepi amat sih. Sepi banget nih. Ngantuk banget ya. Ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat memimpin pondok pesantren Anak Manci Dadak Ustadz Muhammad Dika Eka Firdaus Esiko. Yang terhormat Direktur Pondok Pesantren Anak Manci Dadak Haji Sahud Effendi MSI. Yang terhormat Wadir Kesantrian Pondok Pesantren Anak Manci Dadak Ustadz Hapud Hudori. Dan santriwan-santriwati yang berbahagia, berjuta-juta nikmat, yakni nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Nabi'ina wa Maulana Muhammadin yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman gelap gulita menuju zaman terang menerang. Baik, berdirinya saya di sini bukan untuk berkemah, melainkan untuk berceramah yang berjudul pentingnya menuntut ilmu. Dalam mencari ilmu, Allah sendiri pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa di dunia ini tidak ada yang memiliki ilmu pengetahuan kecuali hanyalah Allah. Sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipan-titipan dari Allah. Bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang diajarkan kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan apapun yang kita miliki ini, kita tidak boleh sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru bakarul aqi wa ghamtun nasi." Sombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, dalam utama mencari ilmu adalah dimudahkan dan dibimbing menuju jalan kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu hingga memberikan pengetahuan yang luar biasa. Peranan para tenaga pengajar juga sangatlah penting. Maka orang yang bersamanya duduk untuk menimba ilmu darinya, walaupun hanya satu jam saja, itu lebih disukai Allah daripada pahalanya dalam beribadah 1000 tahun. Mangga sawerannya Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salata dzikran kami suwi ilman sahalallahu lahu bi barikatil jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menimba ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya dan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Anbiya ayat 7. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Andes. Selanjutnya